Contoh nama kata-kata hari ini, Heeh. motor. Kata-kata hari ini, Bang Yahya. Matinya, guys. Bingung, eh. Kenapa bingung? Kan sok bisa gini pas anu di acara-acara guru eta ogi gini. Hari guru, tak eta bisa kata-katanya Bang Yahya. Bener. Kata-kata. Buat Cicalo TV. Ya, Cicalo TV. Nunya. Buat Cicalo TV, buat semuanya. Buat semuanya. Makasih banyak. Guys, kembali lagi di Cicalo TV bersama saya Nabila Salma dan saya Ardia Promesti sebagai host dalam program Bahasa Basi, Bahasa Santai bagi Edukasi. Dan kali ini kita kedatangan anggota Cibo ini. Tepuk tangan dulu dong. Perkenalkan. Boleh silakan diperkenalkan. Saha. Abi Rakestra. Bisa dipanggil Akes. Abdi Yahya bisa dipanggil Yahya Unggul. Mau dipanggil Aa atau Abang? Abang. Ah, terkenal. Terkenal. Bios nami we nama. Nama. Tapi kan te itu. Tersopan. Akang. 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 Oke. Langsung ke pertanyaannya. Boleh. Kumaha sih? Sejarah terbentuknya Ciboy. Sejarah terbentuknya Ciboy. Dulu tuh kan ada pernah dengar namanya Peking School Saji? Belum pernah. Belum pernah. Pas angkatan, pas saya baru kelas 10 itu ada Peking School Saji. Kan Peking nama kayak mau ke Persib kan? Oh iya. Ya. Ini emang kan mau ke sekolah, masa harus bawa-bawa nama Peking, oh, Persib. Yeah. Kan di sekolah juga ada kayak anak dari Persija yang lain juga kan, bukan fokusnya ke Persib. Jadi kita sama yang lain mikirnya disatukan, bisa lebih ke sekolah gak sih? Jadi nggak pakai nama Peking. Yeah. Jadi kayak sebutnya dulunya ini tuh kayak pembangkang, tapi nggak ngebangkang juga, masih bisa ngehargain sama kakak kelas yang lain. Baik-baik. Ciboy ini kan Cicalo boy ya, Cicalo cowok doang. Ayah teh sih Cicalo girl gitu. Iya. Ceweknya gitu. Oh, nah itu dulu kan ada problem lah pas kelas 11. Iya, kelas 11. 10 ada problem kata Pak Bowo. Bisa ganti kan namanya jadi Cicalo Boys. Jadi apa? Karena Cicalo Boys kan boys ada laki-laki gitu. Laki-laki. Padahal ada cewek. Sama ada kayak kedenger Pak Bote kumpulan Ciboy di rumah cewek. Ya. Padahal belum pernah. Kayak itu mah kayak satu kelas tapi ada yang pakai baju Ciboy. Dikirainnya lagi kumpulan Ciboy. Padahal enggak. Nah di situ langsung berubah nama. Jadi ke Cicalo Fans, bukan Cicalo Boys lagi. Oke. Kang Yahya dan Kang Yahya intinya Kang Yahya dan Kang Akes sih jadi apa sih di Ciboy? Sebagai apa? Kalau kelas 12 sekarang sudah penurunan sama adik kelas sekarang, jadi udah turun tingkat lah. Dulu saya jadi bendahara. Oh, tepuk tangan. Kang Yahya sendiri? Saya dah jadi sekarang jadi wakil ketua Cicalo Fans. Dan sekarang ketuanya siapa? Ajay. Jangan lah, Pajar. Oh, Pajar. Pajar Sari. Ya, Pajar Sari. Terangan gini kan sekelas. Cara masuk Ciboy kayak gimana? Ada perekrutan atau bebas aja gitu mau masuk? Gak ada sih kalau mau gabung Ciboy gak langsung aja gitu langsung masuk grup ikut kayak kalau ada latihan chess, kalau ada kumpulan-kumpulan gitu ikut udah jadi jadi anggota, yang penting sekolah di SMK gitu aja. Oh, persyaratan nanti. Iya. Itu kumpulannya di base camp.
Enggak, di sekolah juga. Oh, di Kalau sekolah. enggak di sini, di bawah, di TMC. Jadi banyak aja yang Ya, ping di SMK. ya. Ya. Lingkungan. Bagaimana sih cara menjaga kesolidaritasan antar Ciboy? Contoh kayak kemarin ada anggota Ciboy yang kecelakaan. Ya. Kita bi Sebelumnya ada satu, terus sekarang ada tiga orang. Nah, kita pasti pasti kayak menolong, memanusiakan manusia lah ya gitu. ya Jadi saling menolong aja gitu. Terus sama yang pas kemarin juga, tahun kemarin yang gempa Cianjur. Ya, wow kalau alhamdulillah Alhamdulillah. Apa? si Andia oh bu berarti Cibo ini punya pengaruh ya buat masyarakat sekitar. Bisa. Punya pengaruh gak? Atau gimana? Cuman sebutnya. Sebetulnya ya. Itu disebut nak. Sok. Sok Ayah kumau. bayinya. Disebut berpengaruh ya berpengaruh. Ya. Disebut enggak juga ya. Ya Enggak enggak. itulah. Kan si Boy teh sering dianggap orang-orang yang nakal Ya doang. betul. Gimana cara Kang Akes dan teman-teman Sadayana Ini. dengan Kang Yahya cara menanggapinya? Kumaha perasaan anak? Kebanyakannya kayak yang ngelihat si Boy itu sebelah mata, Iya. ngelihatnya mandangnya Iya. jelek, Iya. ngecap jelek gitu kan. Kebanyakan cuma anak-anak si Boy itu cuma orang yang terkecilkan, cuma yang harus bisa kayak dikasih kepercayaan aja. Sama Kayak kayak gitu. Anak-anak si Boy yang lainnya bukan bukan Bang Yahya doang, bukan yang lain juga, semuanya juga sama, mau dikasih kepercayaan doang kayak gitu. Contoh Oke. kemarin ngebuat yang salah-salah naik rame di sekolah. Contoh yang kayak tolong-menolong, jadi beda. Jadi kalau yang baik-baik malah turun, kalau yang buruk-buruk dinaik-naikin kayak gitu. Itu Enggak. manusia banyak. Gimana? Tujuan tujuan Ciboy itu apa sih? Sok atuh Kang Yahyaeun kumaha Kang Yahya teh? Maju gimana cuy? Pertanyaan. Tujuan. Oh, tujuan. Buat. Ya. Tujuannya ya untuk menampung, menampung jadi wadah. Iya, betul, jadi wadah. Wadah Jadi untuk wadah. lawan. Wadah para siswa atau siswi yang mau mensupport eskul tapi lebih fokus ke futsal sih. Kayak mau mensupport jadi biar semangat lah kayak gitu pemain tuh gitu. Oke. Artinya apa harapan dan rencana ke depan dari Ciboys dalam mengembangkan diri? Sok, lajeng. Lajeng. Mau mengembangkan. Misalkan tentang nggak darek deh, nggak darek deh itu tenang kan okay. Untuk mengembangkan, iya, untuk lebih naik lagi gitu. Iya, mengembangkan diri. Paling sekarang lebih lebih lihat situasi aja, terus lebih menjaga diri untuk kayak ini nggak boleh nonton nih, udah jangan jangan nonton gitu. Jadi ada batasan lah. Ya, jadi ada batasan untuk kayak gini gak boleh, udah gak boleh. Jangan jadi ngebangkang lagi, nanti yang ke bawah-bawah ciboy-ciboy lagi gitu. Sekolah juga ya? Ya, sekolah-sekolah lagi. Apalagi untuk para kayak sebutnya oknum, kalau di luar sekolah pakai pakai baju yang kayak gini, terus dipakai yang gak benar, nah kayak gitu juga. Kecoreng yang tidak baik. Apa harapan dan rencana Ciboys nih ke depannya untuk membuat teman-teman sekalian teh jadi merasa bahwa anu ikut Ciboy teh henteu anu nakal hungkul gitu. Cana baik harapan hungkul gitu. harapan dan rencana. Baik tekaragok biar gak minta karabo gitu. Gak apa-apa sok bahasa Sunda juga gak apa-apa. Baca lah sok tuh. Merah merah berapa merah.
Itu kedengeran loh di sok itu guys. Nanti biasa dipenang. Lagi kan kamiahnya sok ngerame-rame kun gitu tan. Oh. Tuh isin. Bawelnya. Lain aja di ujung pendiam ayah teh jihannya. Bisa aja. Oh, ya, bentar. Kayak saja gitu. Itu aja ganti, we, ganti nah, pertanyaannya. Dari tadi emang harapan, harapan ke depannya untuk si Bonya paling rencana untuk ke depannya ya siapa sih yang nggak mau lebih 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 bagus nah. Lagi lebih baik lagi ke depannya terus tuh kan cara ngembanginnya lagi paling lebih lebih kayak paling kayak sebutnya ini pengurus-pengurusnya harus lebih friendly lebih ngerangkul kayak ke jurusan lain rangkul gitu. Ini juga bisa kecebutnya buat nyatuin jurusan lah sekolah. Kayak kayak ada anak kayak nggak suka anak ATM. ATM ATM gitu. Nah, adanya Cicalopen ini untuk menyatukan sebelas. Tapi ya mereka-mereka ngelihatnya sebelah mata gitu. Coba ya. Eta mah Cicaloboy mah cenah. Bagaimana Ciboy menilai dampak sosial di lingkungan dari kegiatan atau program yang mereka jalankan? Wow, dampak? Bagaimana menilai dampak sosial? Oh iya teh buruk yang orang teh. Oh iya teh positif yang orang teh gitu. Jadi menilai nak? Menilai. Lebih menjaga-jaga diri. Semuanya, we. Jadi menjaga Ciboy jangan sampai gitu lah. Ya, lihat dulu, betul. Lihat dulu, lihat dulu. Kalau ini positif ya, ambil jalan. Kalau ini negatif tahan dulu, cari lagi. Nanti juga ada yang positifnya. Bagaimana Ciboy menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah? Ada backingan? Backingan? Enggak sih, biar lebih dekat sama guru. Sebutnya kan kita juga ada pembimbing Pak Yunar, ada guru dari pihak sekolah juga ada Pak Yunar dari guru. Terus kalau ada apa-apa sebutnya lah kayak coba itu pas kemarin Pak Jajat gambarin Pak Jajat dari guru kayak gitulah kayak kita ramein merayakan ya merayakan meskipun liatnya banget gitulah banget siap. Wah banget. Itu Pak Yunar teh sebelum Nana teh udah jadi pembina atau Cicalopen teh itu doang. Enggak. Pembinaan. Enggak. Awalnya tuh Pak Yunar tuh pembimbing dari Picking School tadi. Tapi emang Pak Yunarnya kelihatan emang Picking School mah lebih ke Persib. Jadi lebih mendorong Cicalopen untuk ke sekolah. Tapi untuk Picking School itu juga nggak dihilangin gitu masih masih tetap ada nanti kalau ada on tour buat nonton Persib dari Satji di sekolah pakai namanya bukan Cicalopens tapi ini semua Satji gitu tapi belum ada rencana untuk on tour jadi kayaknya masih belum keluar nama Picking School Satjinya gitu ya yeah. Oke okay. Itu yang dipakai Kang Yahya baju Cicaloboy ya iya Cicaloboy teh udah berapa tahun sih udah tiga jalan tiga jalan tiga tahun sekarang tiga tahun oh itu teh setiap tahun buat kaos buat kaos ya. Oh mantap ah masih ada tuh kenapa ah entah ya cewek ayah lengan panjang kan oh sampai saat ini nu cewek ayah baraha orang tak anu ikutan seboy tergantung sih ya masih kayak kesebutnya yang cewek mau homo homo gitu nimbang jadi ikut ikutan aja ikutan aja pengen keren kalau lagi mau kalau lagi rame ada kalau lagi itu ini enggak gitu jadi hayang rame enak hukum nah, gitu kan biasanya cewek masuk rari wah gitu nya tapi nanti ringan tapi enggak paling ceweknya ada anak oge ayah anak oge pas lagi nonton langsung pas
pas lagi raga, kalau buat kumpulan mah pada gak ada, cuma itu doang yang kumpulan juga cowok semua. Apa ada kegiatan atau proyek yang paling berkesan bagi kalian? Proyek? Proyek kayak... Kan kayak tadi katanya buat bendera gitu. Nah, oh, proyek-proyek kayak gitu. Buat film. Sequel. Rencana. Oh, ya. Supaya rencana. Baru rencana. Oh, ya. Masih rencana. Apa dengan dalam film? Kayak yang pertama sih ngebuat itu gambar pajajaran. Yeah. Pernah lihat? Pernah. Nah itu terus yang keduanya kayak ikut partisipasi pas itu pas gempa ngebantu itu juga jadi kayak jadi kayak sebutnya juga kayak duh manusia kan manusia terus sama jadi kena dampaknya juga lah Cicalo juga tapi kita juga lihat buat itu buat kasihan gitu. Jadi jadi kumaha tuh jadi kumaha tuh teh nah, pokoknya mah anu mau ngasih-ngasih bisa lewat Ciboy pas kemarin-kemarin ya, gitu dari warga itu bisa kan Ciboy teh sok abring-abringan geningannya lamun ke kalau ke futsal gini ya kalau tak eta teh kadang sok aya anu kadang sok aya polisi gitu anu nilang pernah teh cina eta anu wae abring-abringan wae cina jiga bebek motor jiga bebek digiring ke kan buat kenapa harus bareng-bareng jalannya buat ke sana karena buat keselamatan mengantisipasi satu. Kalau ada apa-apa di jalan yeah. Kayak nanti di jalan ada yang belok ada yang habis bensin yeah. Kalau ada yang amit-amit kecelakaan lah gitu jadi nah daripada nyebar ke sana ke sini mending bersatu bersama kita kuat bersama kita kuat bisa meren ngasih motivasi untuk teman-teman semuanya nah, yang ada di nah, sini aja, yang ada di kamera aja wakil ketua kan yang wakil ketua ini aja motivasi tau kita ngejalan lancar tapi motivasi nak mati guys bagus lah bagus lah contoh nama kata-kata hari ini kata-kata hari ini Bang Yahya matinya guys bingung kenapa bingung kan song bisa gini pas anu di acara-acara guru eta ogi gini hari guru tak eta bisa kata-katanya Bang Yahya bener. Kata-kata buat Cicalo TV ya Cicalo TV nunya buat Cicalo TV buat semuanya makasih banyak ya kes paling kan coba alim so mau aja tuh sopan atunya Abima ke sana sekarang Abima kan waktu ketua gitu ta kira-kira sopan gitu iya sok mah atur nuhun tos biasa diundang ke podcast. Sami-sami. Ya. Tos wae segitu. Tos. Kirang sanes motivasi eta mah. Eta mah. Kesan eta mah. Alim. Moal sok bae. Alim. Agis malu wi. Alim. Jadi alim. Ah moal ah. Itu biasa. Sok bae podcast. Abis geduka, so itu rajin. Mana kesemua lebih bagus. ya abis mau sana naon. Udah jangan ke sana. Oh iya, satu biasa. Sami Jalmi. Iya, sang akesok. Buat anak-anak yang lainnya, itu jangan kayak berkecil hati untuk melakukan apapun. Selagi kita kayak melakukan hal yang baik, kenapa kita enggak gitu. Yang... Terus sebenarnya kalau ada apa-apa percaya diri aja gitu. Makasih motivasinya. Oke. Okay.
Entosanya. Oh, mangga. Mangga tuh. Masih betah. Itu saja mungkin basa-basi dari kami. Tetap stay di Cical TV. Jangan lupa comment and subscribe channel Cicalo TV. Cicalo. Oh, IG. Dollar. IG. IG Cicalo. Yang... Oh, sok itu sok. Enggak, IG. IG. IG nanti, non. Sok itu, non. Sok aku wakis, ah. Jangan lupa follow. Jangan lupa. Sok itu, ya, non. Iya, iya. Sok itu, tuh. Jangan lupa. Cuma, guys. Jangan lupa. Gitu-gitu. Jangan lupa follow IG Cicalo Fans. Udah. 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 Sarang Cicalo TV. Sarang Cicalo TV, nah, guys. Well. Well. Follow deh.